mungkin sekarang udah lebih ke pasrah aja sih. Aku lebih ke pasrah, lebih ke tunggu aja lah, nanti juga pasti akan ada waktunya. Iya, karena memang yang kemarin eksekusi itu kan dinyatakan gagal dan akhirnya harus ditunda gitu. Jadi memang aku bisa untuk mengajukan eksekusi lagi sih gitu. Dan sekarang memang aku lagi sibuk sama kuliah, lagi menjalani kuliah S2 psikolog klinis. Jadi aku lagi mau coba fokusin ke situ aja. Ayah, nggak apa-apa. Tapi bisa bilang. Iya, karena memang eksekusi itu kan ditunda. Jadi aku punya hak untuk eksekusi ulang. Dan itu gimana aku ngajuin ke pengadilannya gitu. Apa sih kaget akan mengajukan pembalikan karena sempat tertunda nih? Apa mungkin nungguin dulu nanti deh kondisinya supaya kondusif dulu? Benar, pastinya aku kalaupun memang eksekusi lagi mau dengan keadaan yang kondusif. Dan itu semua sedang dalam pembicaraan dengan pengacara aku. Jadi mohon doanya aja. Aku sudah menjalani 4,5 tahun ya, jadi mungkin sudah ada adaptasi yang aku rasakan secara psikologis aku gitu loh. Jadi mungkin sekarang udah lebih ke pasrah aja sih. Aku lebih ke pasrah, lebih ke tunggu aja lah, nanti juga pasti akan ada waktunya, nanti akan indah pada saatnya gitu.